Saya singgah hari ini untuk nak melihat tahap kepatuhan kepada SOP. Cuma di sini ni istimewa sikit, ini tapak yang telah terbakar kemarin. Dan dari segi susunan, alhamdulillah saya rasa kita buat keputusan yang tepat untuk mengadakan maki tent dan dipasang stall, dan mereka dapat berniaga tanpa orang kata tergendala lah walaupun berlaku kebakaran. Cuma kebimbangan saya sedikit ialah sejauh manakah ikrar bahawasanya semua peniaga akan mematuhi SOP. Bukan saja di sini ya, di kesemua 66 bazar Ramadan kita. Jadi saya datang untuk melihat dan kalau perlu untuk mencari jalan penambahbaikan seterusnya, sebab ini masih lagi awal Ramadan, untuk memastikan tidak berlaku perlanggaran SOP. Terutamanya nampaknya secara umum okey, alhamdulillah, tapi ada stol-stol yang terlajak laris. Jadi yang terlajak laris ini saya minta jawatankuasa berbincang dengan mereka untuk memperbaiki kepatuhan pelanggan-pelanggan mereka. Saya nampak masih juga beratur tanpa social distancing. Satu daripada syur yang mungkin boleh dipertimbangkan ialah kedai-kedai yang terlajak laris ini mengeluarkan nombor, dia boleh tunggu di luar kemah. Orang yang nak membeli, dia masing-masing ambil dia punya nombor. Kemudian kalau katalah 10 orang beratur, dia setakat 10 saja beratur. Yang lain bila habis, dia ada nombor baru masuk. Kalau tidak, dia akan beratur secara bersesak-sesak, dan itu tidak begitu, tidak seharusnya kita biarkanlah. Walau bagaimanapun, serah pada jawatankuasa mengelola bazar untuk berunding cara anak-anak ya. Saya pun kata kita nak layang, nak halang, nak marah. Saya kita nak galakkan di wilayah persekutuan ini pematuhan berasaskan kepada community compliance. Artinya patuh sendiri, kendali sendiri, patuh sendiri. Tapi walaupun begitu, bandaraya nak kena remai. Walaupun kita percaya pada konsep kendali sendiri, patuh sendiri ini, tapi kena ada reminder. Saya nak tengok bandaraya punya staff, dan sekat tempat saya suruh adakan pembesar suara. Kita naluri manusia kadang-kadang terlupa, ataupun nak cepat, nak dapat kuih cepat sebab nak balik. Jadi kita akan berasak-asak. Jadi kalau ada remind menggunakan public announcement system ke, remind sentiasa jaga penjarakan dan pastikan apa tu kepatuhan tadi. Nah, juga diperhatikan kurang sanitizer di stall-stall yang berkenaan. Saya harap kalau boleh kita cuba cari jalan macam mana tiap-tiap stall tu kalau boleh dia ada hand sanitizer disediakan untuk pelanggan datang. Jadi dia keep on sanitize tangan dia daripada satu stall ke satu stall sebab dia pegang barang mana. Pegang barang di sini, itu antara mungkin penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Kita akan cuba tengok lagi macam mana boleh kita perbaiki jalan keluar masuk tu nampak okey, kepatuhan untuk mengambil suhu tu nampaknya okey, tapi crowd control lah sikit ya, crowd control. Kita tak boleh pandang sepi lah, bila ada aduan, ada pandangan daripada orang awam, kita kena ambil perhatian, ambil tindakan. Sebab itu saya datang. Ya. Kerana saya fikir concern public itu adalah real. Mereka tak mahu berlaku jangkitan. Kerana di Kuala Lumpur ada petanda-petanda peningkatan kes. Dan juga di negeri-negeri lain juga macam Kelantan misalnya ada peningkatan. Jadi mungkin pergerakan itu akan membawa penyakit pada luar. Dan kita dengan Selangor diletakkan dalam satu zon. Orang Selangor boleh bergerak ke wilayah. Jadi di Selangor pun kes tinggi juga. Jadi kita self-compliance ni kita akan cuba amalkan sebaik mungkin lah di wilayah persekutuan. Kempen berterusan, awareness yang berterusan. Dan tu saya pun turun seberapa kerap to create awareness. Jangan ambil sikap tidak apalah walau benda lihat kecil, tapi kita ambil ini sebagai satu benda keutamaan kita lah. Ya. Menteri Kesihatan ada sebut hari itu dan saya sependapat bahawa kalau berlaku outbreak berpunca daripada kluster yang kita trace di satu-satu bazar tertentu, maka bazar itu mungkin ditutup. Tapi itu pilihan terakhir sekali. Dan kita akan rujuk kepada penyiasatan yang dibuat oleh KKM. Dari segi kita, kita nak menggalakkan terus berniaga sehingga habis Ramadan. Seberapa boleh. Dan saya doakan tidak ada outbreak. Ya? Tidak ada kes
kluster bazar Ramadan, ya. Itu harapan kita lah. Risk memang dibuat oleh KKM. Kita mengambil nasihat daripada pihak yang kita anggap sebagai profesional dalam bidang itu. Biasanya KKM lah yang akan membuat penilaian dan kita akan patuh apa yang KKM putuskan. Masa kita susun layout tu sepatutnya begitu, ataupun juga kena ada pemisah, penghadang antara kemah ke kemah. Nah, itu juga saya nampak tidak terlaksana sepenuhnya. Tapi di bazar di Jalan Tuku Abdul Rahman itu rasanya kita ada. Di sini nampak ada, tak ada. Satu yang boleh ambil, itu sebagai satu lagi perkara lah. Kalau ikut yang kita rancang antara kemah ke kemah, itu harus ada pemisah. Antara gerai semua kena ada pemisah. Ya, itu telah pun ada. Kita dapat makluman masih ada yang membawa anak-anak kecil ke bazar Ramadan, terutama sekali babies, ya. Jadi kita suruh sekali lagi pada orang ramai, SOP kita termasuklah tidak membawa kanak-kanak ke tempat yang crowded. Ini termasuklah bazar Ramadan mesti dianggap sebagai tempat yang mungkin berlaku crowd. Maka di tempat begitu, di entry point, jawatankuasa kena nasihatkan supaya anak-anak kecil tidak masuk. Mereka boleh menunggu di luar, ya. Macam juga di supermarket. Nah, ini semua pelaksanaan lah, secara advisory lah, ya.